Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini menyikapi dan meluruskan semua terkait dengan informasi beredar terkait dengan penindakan terhadap oknum anggota dari Satres Boba Polrestabes Surabaya. Sekali lagi saya, kami Kapolrestabes Surabaya didampingi sama Kabit Humas Polda Jatim, ada Narkoba Polda Jatim, ada Kabit Propam Polda Jatim. Kami membenarkan adanya penindakan yang dilakukan oleh Dipropam Polri bersama-sama dengan Dipropam Polda Jatim terhadap total ada 8 orang yang diamankan, terdiri dari 5 oknum personel dari Satres Boba Polrestabes Surabaya dan 3 warga sipil. Diamankan di hotel di town pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 3 lebih 5. Adapun belum personil dari Polrestabes adalah 1 Ibtu EJ, 2 Ibtu MS, 3 Ibtu AP, 4 Brigadir S, 5 Brigadir IS. Walaupun warga sipil yang diikut yaitu inisialnya CC, kemudian yang kedua D, dan yang ketiga IS. Dalam proses penindakan tersebut ditemukan barang bukti antara lain yaitu sabu kurang lebih sekitar total berjumlah 27,4 gram, kemudian ada 8 butir Happy Five dan ada 1 butir ekstasi. Ini terkait dengan proses lebih lanjut ini sedang nanti ditangani oleh bersama-sama dari Dipropam dan Dipropam Polda Jatim. Dari sisi dugaan pelanggaran profesi, tapi itu